Oke. Seperti ilang yang tadi saya sudah janjikan. Dia enggak pernah keramas beneran. Ya kan gue bilang, Cika tuh rambutnya bagus tapi enggak pernah keramas. Ibu kan yang enggak pernah keramas, jarang kali. Jarang keramas. Jarang keramas. Ini ada sarang tawonnya tuh makanya. Jarang, makanya suka sampai lupa. Itu benar-benar. Aja ya. Lu beneran enggak pernah jarang keramas. Bukan rambut Cika tuh berat banget, sementara tuh badan kan kecil. Jadi kalau udah keramas tuh kayak ketarik ke belakang gitu. Terus itu. Dalam seminggu ya cuma keramas berapa kali? Paling dua kali. Itu kalau ingat ya. Kalau ingat. Itu dia kalau udah minyakan. Oh iya gue belum keramas begitu. Rambut sepanjang itu aja keramas. Gue segini gue keramas tiap hari tiap mandi. Ya iyalah orang guyur dari atas ke bawah. Nah kita kan ribet rambutnya panjang begini. Nah, jadi sebetulnya udah keramas. Cerewet, jarang keramas lagi. Ini nggak mau ngomong soal keramas sih, tapi nggak bau, wangi. Iya, wangi. Wangi nggak, ya. Lu aja yang nyium, gua nggak. Wangi, ini keramas beneran, dah. Tadi kemarin deh, enggak deh, dua hari yang lalu. Iya, gua nggak percaya nyium gitu tuh. Ngomongnya labil. Tapi kalau anak lu sendiri gimana? Lu keramas tiap hari. Hah? Tiap hari keramas, tiap pagi mau sekolah keramas, pulang sekolah keramasnya tuh pakai sampo kalau pagi. Kalau siang selesai pulang sekolah, keramas katanya cuma guyur aja, tapi nggak pakai sampo. Katanya di sekolah juga lu keramasin anak lu. Nah, anak lu nggak protes? Oh iya, kalau di sekolah iya. Kalau pelajaran berenang, guyur dong. Guyur berenang. Iya. Nggak, anak lu nggak protes apa? Kok gua dikeramasin terus? Kok bunda nggak pernah keramas gitu? Enggak, dia nggak. Dia nggak tahu ya? Nggak tahu. Gua kasih tahu deh. Dia nggak bakal tahu, karena dia tiap hari itu selalu cantik, bunda ku cantik. Coba, okay. Tapi kan dia nggak ngendur. Ini tapi ada tips buat merawat rambut anak nih. Cika mungkin bisa juga tips ini dipakai ya. Untuk bayi cukup keramas sekali saja atau dua kali dalam seminggu. Menambahkan sedikit minyak zaitun atau baby oil ya. Juga baik untuk kulit kepala bayi. Nah, kenapa anak-anak bayi itu selalu di abis mandi itu kepalanya dipakai minyak telur. Itu untuk anak preschool. Anak preschool ini kalau anak kan semakin rambutnya panjang, cuci rambutnya setiap hari. Kecuali untuk anak yang rambutnya keriting dan kering. Disarankan juga pakai conditioner seminggu sekali. Jadi kalau sampo anak-anak kan biasanya kan udah langsung include sampo with conditioner. Iya, two in one. Tapi memang harus perhatikan juga itu untuk umur berapa, balita kah. Jadi anak kan sama dewasa beda. Ya iyalah, mas kita kasih sampo yang dewasa. Jangan anak bayi baru umur 2 bulan dikasih sampo metal, jangan. Oh, biar dia ini. Oh, sampo kuda. Pakai sampo metal enggak? Saya enggak doyan ini. Enggak ngaruh kalau dia mau. Tapi kalau nyisir. Dia pakai mestinya bisa numbuh pakai pupuk urea. Pakai pupuk urea, Bos. Bikin kebot. Kepala orang Bang Andre. Minum kopi dulu, ayo minum kopi. Ya, nih ada juga lagi. Tips menyisir rambut anak tanpa rasa sakit. Oh gimana caranya? Yang pertama pakai sisir yang lebar untuk rambut yang kering. Jadi sisirnya yang jarang-jarang. Oke. Okay. Tapi ini gede banget, Hesti. Masa buat anak segini gede? Anak gue gede banget. Lo ini buat anak gorila. Ini nih ya. Ini warna pink. Kalau dikasih sisir pasti jadi hitam deh. Ih jorok. Lu yang ngomong. Jangan mulai sisiran dari bagian atas ke bawah. Kepala. Justru malah bikin kusut. Dari bawah. Gini. Dari bawah ke atas. Coba dulu. Ini contohnya nih ya, coba. Dari bawah. Salah, balik. Nah, itu terlalu kusut kayaknya. Enggak ada yang ngerti. Dari bawah. Masa mulut kaki kita yang mau disisi? Lagi. Dari bawah sini, maksudnya nih dari bawah sini. Nggak nyangkut tuh rambut? Nggak dong, kan dibilangin rambut Cika tuh sebenarnya tuh gampang diatur. Gampang diatur. Oh kayak gitu ya. Tuh. Lucu banget. Ada kusut ya, soalnya habis dikerli. Nggak hitam kan? Ontok doang. Dahulukan menyisir di bagian tengkuk yang biasanya paling kusut. Tengkuk nih. Abis mandi kan biasanya. Nih tengkuk. Tengkuk sini nih. Terus jangan menyisir rambut kusut saat basah. Pakai sedikit conditioner sambil menyisir pelan-pelan. Jadi kasih conditioner ya, sisir pelan-pelan. Karena justru kalau lagi basah, disisir terus pas kusut,
rambut akan cepat rontok. Beneran gitu. Makanya dan ya, jangan pernah menyisir sambil makan cabe ya. Kenapa memang? Kenapa? Ada hubungannya nih. Tapi bener kan kemarin nih, kalau tips cara membawa anak untuk potong rambut di salon. Oh, aku sering. Saat Anda sendiri potong rambut, anak-anak ajak anak Anda ke salon supaya mereka tahu dan gak merasa takut sama suasana salon. Pokoknya yang pasti sih jadwalkan pergi ke salonnya setelah jam tidur anak Anda supaya saat di jalon saat di salon dia dalam keadaan yang ceria, gak ngantuk. Iya, dan juga terbiasa, maksudnya biasa diajak tuh karena supaya mereka tahu suasana salon tuh yang mamahnya kan suka misalnya gini, gak apa-apa, suara-suara kayak tapi juga ya. Ya, kalau anak laki, biasa kan pakai apa tuh namanya yang serot, ya, gitu. Kalau dia takut, coba bawa ke salon mobil dulu, mungkin terbiasa. Mau dipotong rambut, Pak. Bentar rambut, Min. Nanti dikasih itu salju-salju, sung. Beda. Pasti mau mesin kolong. Tapi kalau ngomongin soal kecantikan, berhubungan sama rambut, sampai head to toe lah sebenarnya. Apa head to toe? Dari atas sampai bawah. Itu bahasa Inggris. Iya, betul ya. Terus kalau misalnya ngomongin kecantikan juga berhubungan sama masker. Sekarang pakai masker ini model masker kita yang paling paham soal masker. Oh, sering pakai masker ya? Sering pakai masker. Ada ini acara mau buat maskerin? Dia yang dimaskerin. Oh. Tapi enggak ngaruh ya? Atau ngarep? Enggak ngarep. Ada tempat masker yang dari kopi. Kopi itu masker. Katanya bisa buat spa. Iya, betul. Kopi tau, bisa buat. Tahu gue sih buat luluran. Kayak gitu. Banyak masker manfaat juga kopi. Ada. Oh, masker juga bisa juga buat. Ada. Kopi. Habis itu bisa diseruput. Iya, si gula dikit. Coba kita lihat deh ya, tempat yang bikin masker kopi. Everybody shut up. Sahabat pagi, kini pagi-pagi punya referensi tempat untuk kamu yang suka merawat kecantikan tubuh di spa. Karena tempat spa yang satu ini memiliki salah satu perawatan kecantikan yang dinamakan Energizing Ritual. Mengapa kita memilih treatment dinamakan dengan Energizing Ritual? Atau disebut dengan coffee cinnamon scrub karena coffee sendiri banyak mengandung vitamin dan bagus untuk kecantikan. Sedangkan cinnamonnya sendiri itu bagus untuk karena harum cinnamon itu bagus untuk merileksasikan. Tahapan dari treatment ini adalah kita mulai dari foot wash atau cuci kaki terlebih dahulu. Dah, foot wash ini berfungsi untuk menghilangkan kotoran yang ada di dalam kaki dan untuk menghilangkan capek-capek. Terus berikutnya kita melakukan body massage. Setelah body massage, kita melakukan body scrub. Nah, body scrub sendiri ini menggunakan coffee cinnamon. Dan fungsinya banyak untuk mengangkat sel kulit mati, untuk menghaluskan kulit, untuk merilekskasikan kulit juga bisa. Dan tahap berikutnya adalah totok wajah. Nah, totok wajah sendiri itu nanti dimulai dari yogurt. Kita menggunakan yogurt untuk cleansingnya. Setelah itu kita totok wajah dengan oil. Dan berikutnya kita menggunakan, untuk maskernya kita menggunakan madu. Oke, itu dia ya. Dan sekarang kita akan menantang Cika bermain game. Permainan dimulai 30 detik ya. Masing-masing 30 detik. Okay. Permainan dimulai dari sekarang. Tebolak. Deskripsikan. Mancul, macul. Apa sih? Itu, apa sih? Apa? Itu, nyangkul. Nyemen. Nyemen. Dua kata. Nyemen pupuk. Nyemen Cika. Semen. Ngaduk semen. Ngaduk semen. Itu doang. Balik. Dua kata, oke? Ngapain? Piring. Makan. Ya. Minum. Piring. Iya bener. Piring. Dua kata. Piring apa? Habis. Oh, piringan hitam. Piringan hitam. Oke, gue sekarang. Ya. Go. Colok. Colok. Colok ya, mata. Tapi itu. Ada akhirannya. Ada akhirannya. Colokan. Korek kuping. Kok gampangan piye?
Angkat barbel. Angkat besi. Yes. Nyabut uban. Iya. Bisa gue. Nyetir mobil. Bukan. Gue nggak tahu itu. Luar biasa. Bang Andre berhasil terjawab 4. Ya. Jadi 40 poin. Tadulu. Kita taruh saman, bola salju, ngaduk semen, piringan hitam. Menurut mana susah nggak tuh? Gampang banget ya. Gampang banget. Coba nih, coba nih, gua mainin ya. Coba lu mainin. Nih. Kan udah tahu. Bola salju. Tuh, tahu dia. Tuh. Sama tari sama. Tuh, tahu dia. Gua tahu. Tahu. Piringan hitam. Tuh, tahu. Gampang banget, cepet lagi. Lunjang. Makanya keramas. Keramas dong. Padahal kalau lu menang, lu dapat 10 juta. Sayang. Ya. Menang dong. Ya enggak apa-apa. Dapat 10 juta. Sayang banget. Nanti aku diundang lagi sini ya. Biar itu main game. Kalau lu tergantung, kalau lu udah keramas mungkin dia. Keramas. Hal ini oke, I'm fine, I'm kalah. Ya, yuk. Fine, thank you. Kalah itu oke ya. Oke, thank you, it's okay. Thank you ya, Cika ya. Sudah ada di sini ya. Ikhlas kan? Iya, ikhlas. Ikhlas sih 10 juta. Jadi jangan lupa ya, saksikan terus pagi-pagi, setiap Senin sampai Jumat, 7:30 pagi. Bersama saya, Andre Taulani. Saya, Sibro Dinata. Besok kita ketemu lagi di pagi-pagi.